Belum. Ini satu kayaknya. Masih ada enggak? Habis. Udah selesai teman-teman ya panen sawitnya. Mana? Ternyata masih ada, nggak tahu yang mana. Oh, di sini. Buah ini buah sakit ini. Hati-hati. Ini teman-teman ya, apa tuh serbuk dari sawit ini kena angin jadi ngenain matanya. Ini buahnya buah sakit teman-teman ya, jadi nggak normal. Tuh seperti itu. Udah selesai teman-teman ya panen sawitnya, tinggal melangsir sawit. Oke, tuh jadi posisi sawit saya tuh di sana pantai ya, itu pantainya tuh. Jadi sini pada kering semua teman-teman, pelepah-pelepahnya tuh ya sampai sana. Jadi bukan punya saya aja yang kering, punya kebun tetangga juga kering-kering semua ya. Jadi bisa dia di bawah sana itu kebun orang temennya di pantai itu juga pada kering semua tuh. Udah nggak ada hujan, kering semua ya teman-teman. Mana anginnya membawa embun dari apa namanya pantai yang mengandung zat. Ini ada satu ini kayaknya. Iya. Itu ada ketinggalan satu teman-teman ya. Buahnya kecil sih, tapi sayang kalau nggak diambil. Saya sekarang lagi langka buah. Jadi buah sangat berharga. Itu kayak so. Ditimbang mbak nggak nanti? Jadi seperti ini buahnya di situ. Jadi agak susah, udah buahnya kecil, ngambilnya susah teman-teman ya. Ya Allah, buahnya teman-teman ya, seperempat ada enggak itu? Malu sama penonton teman-teman ya. Yang diambil jauh-jauh, nggak taunya buahnya kayak gitu. Malu sama penonton ini. Tuh, tapi mau gimana lagi ya, namanya juga kondisinya seperti ini ya.
tetap kita syukuri aja, kita terima aja dengan hati lapang dada ya teman-teman ya. Kondisinya masih seperti itu, oke. Sekarang udah selesai panen sawitnya dan kita mulai lagi nanti ya langsir sawitnya ya, kita istirahat dulu. Jadi pemanen saya ini kerjanya sendiri ya, nggak ada kawannya, nggak ada timnya. Jadi panen saya sendiri, langsir saya sendiri. Tapi uangnya juga sendiri ya temennya, nggak dibagi-bagi. Kalau kecuali kalau panen sawitnya berdua, baru dibagi sama temennya ya. Istirahat dulu nah. Ini minumnya masih ada kopi sama tabs ya. Tuh.